Yo yo. Welcome back in my channel. Oke guys, jadi gue bakalan cerita ini. Kalau kalian suka banget untuk main ke Time and Space ya di di WUDN yang level 100 ini. Ini benar-benar ngeri guys. Jadi di Dragon Jade ini ada versi modifikasi. Nah, di modifikasi ini tuh kalian harus membutuhkan item equipment yang tinggi maksimal, lalu juga udah unique ya, unique, dan juga kalian harus membutuhkan Dragon Scale dan butuhnya itu 4 guys. Nah, kayak gini, ini bisa kalian gunakan untuk membuat modifikasi kayak gini ya. Ini ada di aksesoris. Nah, aksesoris gua itu kalau nggak salah ini ya. Nah, dia itu masih yang biasa, superior. Jadi lebih baik tetap itu ya, Ancient Jade ya, yaitu Ancient Jade gua yang ini. Nah, ini ada setnya ada dua ya, attack dan critical. Lalu yang di bagian di cincin ini tuh cuman maksimal HP. Nah, jadi gua bakalan upgrade yang ini ya, yang ancient ya, yang udah maksimal. Ini lihat aja udah maksimal ya di sini. Nah, di sini juga udah maksimal level 6. Jadi gua bakalan update dan kita lihat statistiknya bakalan dapet apa ya. Dan ini 300.000 loh, padahal banyak banget kan. Nah, dia udah nambah ke stack damage-nya itu nambah 22 ya plusnya ya. Unique ke unique. Wow. Jadi dia udah berubah menjadi kayak gini guys. Nah, dia berubah kayak gini. Oh, dia dimodifikasi setelah menjadi unique, lalu kita bisa besarin lagi nih. Nah, kita udah bisa besarin dan ini wow. Belum mak loh, masih lama banget ya ternyata. Masih lama banget. Jadi dimodifikasi, habis itu kita udah versinya ke unique. Coba kalau kita coba ke versi yang lebih tinggi ya, yaitu kayak ini versi ke lebih tingginya itu apa ini? Master Green Dragon Jade. Dia akan berubah menjadi versi ancient ke merah ya, yaitu Knight Accessories. Nah, dia bakalan lebih tinggi. Cuman kalau nggak ada item juga sulit sih, karena buatnya itu craft mahal banget ya. Di craft habis itu ke kita ke bagian versinya yang ini, kita butuh versi yang di atasnya ini, dan setnya gua nggak ada ini guys, belum ada. Jadi harus lebih tinggi di Knight ya. Coba kita next time bakalan coba juga, tapi yang di sini kita udah butuh untuk memaksimalkan di bagian modification ya. Jadi modifikasi di Ancient ini kalian pasti nomor satu butuhnya itu Ancient Jade, lalu kedua kalian butuh Dragon Scale dan maksimalkan ya. Oke. So, kayak gitu aja video kali ini gua bahas tentang modifikasi di Dragon Jade ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. See you next time and bye-bye.